kita sambut pembawa acara fenomenal kita, Tukul Arwana. Baik, berbagi keceriaan bersama dua keluarga selebriti di sore hari ini. Dan keluarga ini kalau bisa menyambut top survei akan mendapatkan jackpot 50 juta rupiah. Dan apabila ada bunyi rusak, langsung aja kita panggil keluarga dari Melinda. Kabar Melinda. Hai ayam tukul. Nih bawa siapa saja kayak kuning-kuning bunga matahari ini. Silakan perkenalkan ke pemirsa seluruh alam semesta nih. Halo, saya dari keluarga besar Melinda. Saya dari keluarga besar Melinda Cinta Satu Malam. Saya membawa keluarga saya perkenalkan, nama saya Melinda. Ada keponakan saya Ririn. Cedil Witri. Yeay. Ada satu lagi ponakan saya paling cute, dia. Yeay. Ada yang paling ganteng kayak Bopak. Baik, langsung aja kita panggil keluarga penantang itu, keluarga dari Susa. Banyak bawa tawon nih. Iya. Tidak. Ada tawonnya, ada bunganya ya. Silakan perkenalkan ke pemirsa alam semesta. Iya. Halo, kami dari keluarga Eri Susan. Saya Eri Susan. Saya membawa sepupu saya yang beraneka karakter. Ini sepupu saya yang paling cantik. Iya. Yeah. Ini sepupu saya yang paling iseng. Ada Sevi. Ini yang paling lucu. Ada Evan. Suka melo, ada Syahrul. Baik, langsung aja kita panggil orang pertama. Mari bermain. Kita masuk ke babak nilai tunggal. Baik, sebelum kita mulai ini ada uang tunai 1 juta rupiah. Buat saya aja ya, ya, nanti akan di untuk Melinda maupun untuk Eri Susan. Yang bisa... Oh enggak apa-apa, wajar wanita harus seperti itu. Ya enggak apa-apa, memang harus kewajiban seorang istri meminta pada suami. Jangan gitu dong, dia aja sampai sekarang enggak dikasih nafkah. Loh. Meli kok curhat sih. Iya. Tenang aja, saya siap kok. Bener kan Mas Tukul? Bener lah. Sumpah Mas Tukul. Sumpil. 3 tahun nih Mas Tukul menjanda. Beres nanti. Nanti kita selesaikan berdua saja. Kan di depan orang banyak. Nanti untuk para hadirin untuk mengucapkan selamat berbahagia untuk kedua mempelai. Ada Mbak Susi. Siapa Susi itu? Oh, Susi itu kan makanan Jepang kan. Kalau ada milik itinya baru. Iya, itu maksudnya. Kan? Ini akan diberikan kepada dua keluarga yang bahagia, Melinda maupun keluarga dari Susan yang bisa menjawab dengan benar dan bunyi berbeda, ya. Oh, oke. Okay. Baik, siap. Kita ngobrol dulu untuk Mbak Melinda. Oh, iya. Waktu mau show di luar kota kebelet buang air kecil dan tidak ada toilet. Akhirnya pakai botol. Enggak. Pakai apa coba ceritain? Jadi gini, udah mau nyanyi nih, udah hidrolik. Biasanya kan kita naik biasa pakai hidrolik atas. Yeah. Udah mau naik ke atas hidrolik, bentar-bentar mau kebelet pipis ternyata di tempat apa? Di tempat lokasi itu nggak ada toilet. Wah. Mau tahu aku pipis di mana? Aku pipis di tenda. Baik untuk Eri Susan. Aduh, iya Mas. Sabar dulu sayang. Iya sayangku. Kamu kan Gemini kan bintangnya. Iya, baru ulang tahun kemarin. Loh, selamat ulang tahun deh ya. Bisa selamat. Happy birthday. Ini enggak, cocoknya sama Gemini. Iya. Kalau ini Capricorn ya.
Benar banget. Ya pasti, mantan-mantan saya itu saya hafal semua. Yeah. Mantan-mantan orang yang pernah nolak saya. Tahu enggak? Ini nolak. Waktu show di Madura sebelum tampil panggungnya sudah roboh. Belum lihat goyangannya, itu nggak pakai goyang, tapi suara, voice-nya good. Oke, silakan. Iya, dulu pernah punya pengalaman tuh, aku ada show di Bangkalan, Madura. Itu ada bareng Caca Handika dan Inul. Nah, sebelum aku perform, itu Inul dulu yang perform. Nah, dia kan memang heboh ya goyangannya. Akhirnya penonton histeris semua naik ke panggung. Alhasil overload, panggung jebol. Aku belum nyanyi. Ternyata ketika aku berdiri sadar dalam kondisi jebol, semua udah pada turun, tinggal aku tinggal sendiri nih, Mas. Bingung kan mau turun, aduh udah banyak masa gitu. Keamanannya juga pada kabur, gak berani. Akhirnya ya sudahlah mau turun di tangga tapi udah cegah masa. Akhirnya, Mbak Eri ini dong, kan gak jadi nyanyi kenang-kenangan. Aduh gak prepare apa ya gini-gini. Akhirnya akunya juga salah kostum Mas. Ini acara di stadion, aku pakai gaun. Gaunnya baru Mas, sampai stumit. Akhirnya disobek-sobek gitu. Dibilang jangan, semakin dibilang jangan mereka semakin ngerobek-ngerobek. Akhirnya ya sudah aku biarin, oke nih sebelah sini masih ada, sebelah sini. Akhirnya udah, sudah. Terima kasih. Akhirnya saya turun nih Mas. Akhirnya saya turun udah tinggal baru sadar kata Mas Caca. Ini satu mobil Mas Caca. Eri gitu, kenapa sih Mas itu mata? Enggak itu, kamu pakai celana itu doang, celana short pants doang segini. Jadi bajuku tinggal separuh Mas. Enggak jadi nyanyi. Habis dirimu depan udah sobek malah suruh nyobek lagi. Kasihin. Mbok kamu nawarin gitu sama saya ya. Baik, langsung aja kita bermain. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 7 jawaban teratas di bawah. Sring! 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 Pertinyinyi! Pertinyinyi! Adalah. Oke, siap. Oke. Benda apa yang terkadang sulit untuk dibuka? Melinda. Bunyi. Apa ya? Satu. Dua. Aduh. Tiga. Apa ya? Untuk Eri Susan Arwana. Benda apa yang terkadang sulit untuk dibuka? Aduh pertanyaannya berat banget. Dua. Minuman kaleng. Kita lihat aja. Penonton. Ada? Kita lihat aja. Apakah tersebut? Survei. Membuktikan. Bermain apa dilempar? Main, lempar. Harus nganter tetanggung jawab. Saya enggak peduli orang mau ngomong apa. Yang penting hati dia saya penjarakan di hati saya. Dia dipenjarakan ke hatinya dia. Untuk putra. Maaf ini putra apa putri? Lu jangan anu ya. Coba kamu aja berdiri coba. Jalan coba. Jalan. Fisiknya si putra. Begitu jalan putri. Ternyata putri panggung kamu. Benda apa yang terkadang sulit untuk dibuka? Satu. Kunci. Kunci. Kamu punya kunci enggak? Kuncinya aja udah enggak bisa. Kita lihat apa kan. Survei. Kunci. Luar biasa ya, padahal tadi udah pesimis dia udah ragu-ragu. Untuk Mas Hefi, benda apa yang terkadang sulit untuk dibuka? Brankas. Kalau ini jago-jagonya ini. Jago-jagonya buka lemari orang. Kita lihat aja apakah ada. Membuktikan. Berangkat.
Karena jawabannya benar dan bunyinya berbeda, janji saya 1 juta. Luar biasa. Benda apa yang terkadang sulit untuk dibuka? Untuk Mas Evan. Lemari. Lemak. Kita lihat ada apakah ada. Lemari. Survei. Buktikan. Untuk Mas Sarap. Sarif. Itu perisian saya. Saya tadi nggak lihat namanya, tapi langsung orangnya sih. Jadi benda apa yang terkadang sulit untuk dibuka? Satu. Tutup botol. Tutup botol. Nah, ini bibir saya nggak tutup botol. Buka tutup botol. Kita lihat aja. Apakah ada? Sudah. Tutup botol. Luar biasa ya. Namanya Sarif, tapi orangnya nggak Sarap ya. Untuk ya? Yayang. Benda apa yang terkadang sulit untuk dibuka? Aduh. Satu. Pengalaman. Koper masuk nggak ya? Koper. Kita lihat ada. Apakah ada? Serben. Buka. Ada dong. Koper. Silakan untuk keluarga dari Melinda untuk berdiskusi di panggung sana. PRJ sana. Benda apa yang terkadang sulit untuk dibuka? Pintu. 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 Bentar ya. Survei. Buka. Tinggal 2 lagi bisa menyapu bersih ya. Luar biasa. Untuk chef ini. Benda apa yang terkadang sulit untuk dibuka? Kancing. Kancing. Kita lihat ada. Apakah ada? Survei. Buktikan. Kesempatan untuk mencuri nilai yang sudah dikumpulkan oleh keluarga dari Eri Susan 61. Untuk. Maaf, kondisi sehat. Nah, ada gangguan sedikit-sedikit apa pencernaan atau kebanyakan makan sinar matahari ada ya. Ini sedia obat terus di tasnya. Jangan sampai terlambat minum obat loh Melinda. Terlambat nanti jamur melanggar. Benda apa yang kadang sulit untuk dibuka? Resleting. Resleting. Apa? Entar dulu sayang. Kan udah dicium tadi. Benda apa yang terkadang sulit untuk dibuka? Toples kali ya. Untuk Witri. Benda apa yang terkadang sulit untuk dibuka? Peti. Peti. Ririn. Benda apa yang terkadang sulit untuk dibuka? Resleting. Untuk Melinda yang paling manis sejagat raya. Punya jawaban sendiri atau ngambil dari saudara-saudara? Benda apa yang terkadang sulit untuk dibuka? Kayaknya jawabannya paling banyak resleting. Kita lihat aja. Apakah bisa mencuri nilai yang sudah dikumpulkan deh keluarga dari Eri Susana. Penonton, ada tidak? Kita lihat aja. Buktikan. Baik, pemirsa di rumah maupun studio pasti penasaran ya. Kayak manajer-manajernya kayak Kokom dan Pona juga penasaran ya. Kita lihat aja. 2.
7. Baik, skor sementara keluarga dari Melinda 0. Keluarga dari Eri sudah 61. Dan kemana-mana tadi, New Family 100. Dari Rawa Blok. Lagi di New Family 100. Kemudian kita panggil orang kedua, mari bermain. Dulu saya terima nikahnya, alhamdulillah. Kalau boleh tahu program ke depan punya momongan berapa pengennya? Papa berapa papa? Kalau minta apa? Bisa kunciran om. Baik, sebelum kita mulai, kita masuk ke Bapak Nilai Tunggal. Ya, Mbak Ririn ini waktu ke mall pernah kejebak di lift. Kejebak di? Monggo diceritakan. Bukan kejebak sih. Ya. Udah malam. Naik apa mau turun ke bawah kan, mau ke parkiran. Ternyata liftnya itu ada dua pintu. Wow. Yang terbuka di belakang. Jadi aku ikut lagi ke lantai 11. Lift barang ya. Kan ada lift orang, lift barang ya. Karena dia bawa barang akhirnya ikut ke bawah. Baik, untuk Mas Putra ya. Pernah juara dua lomba Karticong, itu iya. Maksudnya apa ya? Jadi Kartini... Ini macam Karticong. Iya, lagi itu hari Kartinian gitu kan. Terus kan udah sering tuh hari-hari Kartini-Kartinian perempuan. Terus diadain yeah. lagi laki jadi perempuan. Jadi aku ikut jadi Karticong. Juara. Cieee. Kalau Karticong sekarang satu-satu dari sini, ini contohnya ini jalannya ya. Jalannya ini. Enggak. Ya, oke, peserta 1000 ini diseleksi menjadi 2 ya. Peserta dari Cengkareng. Oke, tepuk tangan. Dari Rawa Blok. Oke, terima kasih. Dadah. Oke. Mudah-mudahan nggak ketangkep terantip lagi ya. Baik, langsung aja kita bermain. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 7 jawaban teratas di papan. Sering. Sering ya, berarti. Pertinyi. Pertinyi. Adalah. Siap. Udah siap-siap di meja. Sebutkan artikel favorit dari sebuah majalah. Masakan. Masakan. Kita lihat apakah ada penonton. Ada tidak? Survei membuktikan. Masakan. Dari Putra. Sebutkan artikel favorit dari sebuah majalah. Curhatan. Curhatan. Kita lihat apakah ada di atas atau di bawah. Survei membuktikan. Bermain atau dilempar? Bermain. Monggo, silakan. Main. Kok digituin si Eri? Jawab bener semua. Salah, Mas. Gimana? Iya, bener semua. Maksudnya bener-bener salah. Gitu. Kita kasih peluang dia dulu nih. Kamu okay. Kok percaya sama Karticong gitu. Untuk Fitri nih. Tenang aja, aku gak berubah.
Sebutkan artikel favorit dari sebuah majalah. Gosip atau selebriti? Gosip. Gosip atau selebriti? Kita lihat aja apakah apa. Sumber. Buktikan. Untuk my web. Sebutkan artikel favorit dari sebuah majalah. Zodiak. Tahu nggak zodiak apa? Oh tahu, berarti ngerti ya. Berarti bisa baca ya. Kita lihat aja apakah ada. Survei. Buktikan. Luar ya. Untuk Melinda. Oh, iya. Ini orang sukanya ngecilin orang. Duh. Ini Fajar Pak Fajir ini. Ya? Fajar. Emang model rambutnya gitu. Enggak, ini tadi ketepas angin. Oh, pakai bagus lah itu. 2015. Susah loh orang punya rambut kayak gitu. Hanya orang unik aja yang punya. Sebutkan artikel favorit dari sebuah majalah. Artikel olahraga. Olahraga. Wah. Enggak nyangka ya. Kita lihat aja apa ada. Sumber. Buktikan. Olahraganya congklak sih. Sayangku juga. Wah, cemburu langsung. Pinjam dulu ya. Sebutkan artikel favorit dari sebuah majalah. Fashion. Fashion. Ini modern dikit nih. Kita lihat aja apakah ada. Survei. Buktikan. Wow. Untuk Ririn. Ririn Dwi Aryani. Sebutkan artikel favorit dari sebuah majalah. Kesehatan. Nomor satu tuh, sehat penting ya. Kita lihat aja apakah ada. Survei. Buktikan. Kesehatan. Tinggal dua lagi bisa menyapu bersih untuk Witri. Kamu ngajarin ya, lebih pinteran kamu ya. Tapi bentuknya malah pinteran sini lah. Sebutkan artikel favorit dari sebuah majalah. Iklan. Kita lihat apa-apa. Survei. Buktikan. Silakan untuk keluarga Eri Susan berdiskusi di Pondok Kopi sana. Lewat rel, lurus, muter, sana. Nah, apa, untuk apa rumah? Ya apal dong ya. Sebutkan artikel favorit dari sebuah majalah. Satu. Rumah. Pas ya. Yang satu bibirnya tipis, yang satu bibirnya tebel ya. Kita lihat aja. Apakah ada? Penonton. Ada tidak? Sudah. Buktikan. Kesempatan untuk menjuri nilai dan luar biasa nilainya udah ketinggalan jauh. Ada 867 ya. Ini nanti kelihatan mana keluarga cerdas sama enggak cerdas. Untuk Mas Sarif, sebutkan artikel favorit dari sebuah majalah. Profile. Profile. Mas Evan, sebutkan artikel favorit dari sebuah majalah. Hiburan. Hiburan. Ya, Mas Sevi nih, sebutkan artikel favorit dari sebuah majalah. Profil. Oke. Putra, sebutkan artikel favorit dari sebuah majalah. Kecantikan. Res ya. Untuk Harry Susan, punya jawaban sendiri atau ngambil saudara-saudaramu yang enggak jelas, enggak jelas. Sebutkan artikel favorit dari sebuah majalah.
Sebenarnya aku punya jawaban sama Madya kecantikan, yeah. Tapi aku mau coba jawaban mereka nih, mudah-mudahan benar profil. Profil atau figur? Mantap. Ada tidak? Kalau ada nilai yang sudah dikumpulkan oleh keluarga dari Melinda diambil oleh keluarga Eri. Kalau tidak ada, nilainya diambil oleh Melinda. Kita lihat itu. Survei membuktikan. Baik, pemirsa di rumah maupun studio pasti penasaran. Kita buka aja. Kecantikan. Empat. Kecantikan. Tujuh. Baik, skor sementara keluarga dari Melinda adalah 67. Skor dari Eri Susan 61. Pengumuman mana tetap di New Family 100. Tiba-tiba pakai kata. New Family 100. Di segmen 3 ini harus mengumpulkan nilai yang paling tinggi. Jadi segmen 4 susah dikejar. Langsung aja kita panggil orang ketiga. Mari bermain. Oke, kita masuk ke bawah. Nilai ganda. Oke ya, Mbak Fitri kita ngobrol dulu. Mbak Witri ini pernah ikut lomba catwalk dan hak sepatunya patah. Tapi tetap jadi juara favorit. Boleh dicoba, Mbak? Boleh dicoba? Ya, silakan. Ini dicoba sini. Waktu ya. Haknya patah atau belum, Om? Ya, terserah. Mas catwalk lah, catwalk. Cet. Oh, gitu. Jing. Dan awalnya sih, awalnya tuh cantik banget ya. Jangan pasti kayak gini kan. Tiba-tiba haknya patah. Kayak gitu kan. Jangan mesti jadi begini. Jadi begini. Gitu ya? Jadi begini. Petisnya bagus sih kamu katanya. Sama dengan Eri Susan. Bagus banget. Oh, no. Oh. Wah. Wow. Wah. Untuk Sevi, coba silakan. Mas Sevi ini ya. Pernah kualat dari nenek sampai tangannya patah. Gimana ceritanya? Makanya nenek lampir jangan dilawan. Jadi waktu kecil kan tinggalnya sama nenek, nggak sama orang tua, nggak sama papa mama kan. Terus ada satu waktu masih SD tuh disuruh tidur siang. Iya ya anak kecil zaman dulu. Iya suruh tidur siang, nggak boleh main siang-siang. Ya. Sementara aku ada panggilan biasa pertarungan tarkam gitu antar kampung main bola. Oh iya pasti. Pada saat suruh tidur siang, ya udah mau nggak mau aku pura-pura tidur kamar masuk tidur sama nenek aku. Begitu aku lihat Dan udah tidur, aku keluar pelan-pelan. Pergi main bola. Masih kecil gak apa-apa. Masih kecil, pulangnya tanganku patah. Yeah. Sampai sekarang ini bengkok nih cacat. Iya. Yeah. Nah, katanya kualat, gak boleh. Iya. Tidak nurut sama omongan orang tua. Karena orang tua juga kayaknya. Baik, rasanya kita bermain. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 4 jawaban teratas di papan. Sering. Pertinyi. Ini adalah bagian tubuh mana yang biasanya direnggangkan pada saat pemanasan? Dari itu. Kaki. Kita lihat ada apa kak? Survei. Buktikan. Mas Heri masih bisa mengungguli yang di atas. Bagian tubuh mana yang biasanya direnggangkan pada saat pemanasan? Tangan. Tangan. Kita lihat ada apakah ada. Survei. Buktikan.
Bermain apa dilempar? Main. Monggo. Wah, pas ya tangan, kaki lah. Untuk Mas Evans nih. Tinggal dua lagi nih, nilainya ganda nih, langsung 140 tuh lihat. Bagian tubuh mana yang biasanya direnggangkan pada saat pemanasan? Satu. Leher. Kita lihat aja apakah ada. Survei membuktikan. Mas Sarip nih, tinggal satu lagi nih ya. Nilainya luar biasa, 158. Bagian tubuh mana yang biasanya direnggangkan pada saat pemanasan? Pinggang. Kita lihat aja, apakah bisa menyapu bersih? Ya, nonton. Bisa enggak? Kita lihat aja, apakah bisa. Survei membuktikan. Luar biasa ya, luar biasa. Baik, skor sementara keluarga dari Melinda 67. Keluarga dari Eri Susan 235. Siapakah yang akan maju bapak selanjutnya mendapatkan jackpot 50 juta rupiah? Atau hanya mengumpulkan boyfriend mendapatkan 10 juta rupiah? Apakah keluarga dari Melinda atau keluarga dari Eri Susan? Dan kemana-mana tetap di New Family 100. Walaupun agak sedikit tidur. Dia ngerti di mana dompet ditaruh. Kembali lagi di New Family 100. Baik, langsung aja kita panggil orang keempat, mari bermain. Baik, kita masuk ke bapak Nila Ganda. Oke ya, untuk Dian Arwana. Ya, kita ngobrol dulu Mbak Dian ya. Mbak Dian ini orang bilang mirip Dian Sastrowardoyo. Apa yang dikatakan orang itu juga saya katakan kepada Mbak Dian. Subhanallah. Terima kasih. Namanya doang sih sama. Enggak, semua hatinya, ekspresi, matanya apalagi ya. Walaupun agak sedikit tidur tapi dia ngerti di mana dompet ditaruh. Dan dia jago masak, dia dari tangannya kita lihat tadi sarapan Mas Eri. Ini minyak ya. Semua. Ini monggo. Jadi waktu pas SMA itu kan kita ada OSIS gitu ya. Iya. Terus saya kan salah satu anggota OSIS. Jadi anak baru itu minta tanda tangan, tapi anak barunya itu sambil bisik-bisik sama temannya. Eh, Dian Sastro gitu. Kebetulan kita pakai name tag juga kan namanya Dian. Ya udah, terus aku kasih tangan sampai dia jodohin gitu sama kakaknya. Cemburu ya. Ya pasti dong, pasti dong. Orang cemburu, orang jealous itu berarti ada rasa cinta. Kalau nggak ada rasa cinta berarti ya terserah dirimu. Ya enggak lah, tenang aja. Saya tidak akan berubah lah. Ya, sukses selalu. Mudah-mudahan filmmu itu menjadi box office Indonesia ya. Baik untuk Mas Evan ini. Kamu jangan menghina ini loh. My web loh. Senang memegang ujung bantal saat tidur nih. Iya, betul. Sampai sekarang. Monggo ceritain nih. Iya, jadi kebiasaan dari kecil tuh iya suka senang megangin ujung bantal sampai saat ini. Kalau nggak megang itu nggak bisa tidur. Susah. Bisa tidur tapi susah. Ujung bibir saya kamu megang. Nanti kayak megang-megang kayak milik emal kamu. Baik, langsung aja kita bermain. Ini penentuan ini Mbak Dian dan Mas Evan. Ini yang paling banyak berarti maju ke bapak selanjutnya. 50 juta udah dibawa-bawa tadi ya. Kami telah mensurvei 100 orang. Ada 3 jawaban teratas. Sering. Pertinyi. Ya, adalah
Dengan apa biasanya orang menggosok kode voucher pulsa? Dengan koin. Koin. Dengan koin. Kita lihat aja. Apakah ada? Survei. Membuktikan. Bermain atau dilempar? Monggo silakan. Ya, minta suruh nganterin. Manjanya tuh ya, manjanya bagus ya. Apa, gak usah mahal. Kurang cepet. Gak apa-apa, nanti tak cepetin dikit. Mas Sarip nih ya. Dengan apa biasanya orang menggosok kode voucher pulsa? Pakai kuku. Pakai kuku. Kita lihat ada, apakah ada? Survei. Buktikan. Gimana Melinda, sabar ya. Gak apa-apa. Tenang aja. Iya, sabar. Saya akan menemani kamu selamanya. Dan dirimu Dian ya. Nah, kalau udah kesini saya udah lihat ini kelemahan saya ada di kaki. Saya turunan darah Napoleon, jadi lihat wanita ada di kaki, kalau kakinya, wah sudah. Langsung lepek-lepek saya. Masih ada satu ini untuk... Aduh, beban banget. Yayang ini. Dengan apa biasanya orang menggosok kode voucher pulsa? Biasanya aku kalau darurat pakai kunci. Pakai kunci. Pakai kunci. Kalau kuncinya hilang saya juga punya kunci. Biasanya lu kan motor ada. Penonton, apakah bisa menyapu bersih? Bisa? Kita lihat aja. Mohon maaf ya Melinda, Ririn, Putri, Dian, Padar. Survei, buktikan. Ada, please. Dikit. Iya, iya. Enggak apa-apa, job masih lancar. Job bikin sumur pompa masih lancar. Job nyanyi. Job nyanyi dan MC-nya saya. Iya. Pas ya. Penyanyinya Melinda, MC-nya saya. Subhanallah. Dan Eri Susar. Dan dia. Pacar, kamu pulang ya. Baik, skor akhir untuk keluarga dari Melinda adalah 67. Dan keluarga dari Susan ada 415. Jadi yang begitu Bapak Sanja adalah keluarga dari Eri Susan. Melinda, terima kasih atas kedatangan di New Family 100. Dan mohon maaf kalau ada tutur bahasa yang kurang berkenan. Ini hanya kuis-kuisan bagi hadiah dan semang-semang. Bapak, asik kok. Terima kasih. Fitri, makasih ya. Dian, makasih ya. Dan berkecil hati, doakan semua dagangannya, semua lunak, apa, habis, pengembangnya banyak. Dan saya tinggal kasih alamatnya mana saya datang ke tempatnya itu. Benar ya. Ya. Amin, makasih. Oke, makasih ya. Dan makasih, Jar ya. Banyak sukses selalu dan bahagia selamanya. Tapi jangan khawatir, Anda membawa pulang uang sebanyak Rp670.000. Silakan dada-dada sama keluarga yang kamu kecewakan. Ya. Nah, untuk urusan siapa yang dipilih dua orang, dirimu sama siapa maju ke Bapak selanjutnya? Sama Sevi. Yeah. Baik, apakah keluarga dari Eri Susan bisa menyambut top survei dan membawa pulang jackpot Rp50 juta? Atau hanya memotong survei dan membawa Rp10 juta? Dan kemampuan tetap di New Family 100. Ini kita lihat. Pertanyaannya kurang cepat, Mas. Pertanyaannya kurang, waktunya yang kurang lama. Kembali lagi di New Family 100. Ini lho pasukan khusus. Khusus gak bisa makanan sebelah. Baik, saya sudah bersama Sevi dan di belakang ada Mbak Eri Susan. Dan Mbak Eri Susan tidak bisa melihat kita dan tidak bisa mendengar kita.
Dan kalau keluarga dari Arisan bisa menyapu top survei akan mendapatkan jackpot 50 juta rupiah. Dan jika mencapai 200 poin akan mendapatkan 10 juta rupiah. Oke, siap mas? Langsung aja ke Bapak Adia Utama. 5 pertanyaan, 15 detik, 15 detik dimulai setelah saya menyebutkan persoalan pertama. Dan kalau tidak bisa menjawab, bilang pas. Dan kalau ada waktu, saya ulang kembali. 15 detik di papan. Sering. 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 Kata apa yang menggunakan kata sarung? Pas. Hewan apa yang bisa melakukan atraksi naik sepeda? Anjing. Buah apa yang bentuknya seperti duku? Langsat. Apa yang berhubungan dengan ronda? Gimana mas Sevi tadi? Tadi sempat ngeheng juga. Iya, tadi padahal aku udah tak kasih awalannya kan. Kalau tidak bisa bilang pas, dan kalau ada waktu saya ulang kembali. Kalau kayaknya masih loading gitu langsung bilang pas dulu, baru jawaban kedua, ketiga, keempat, pertanyaan kedua, tiga, empat, baru balik lagi, nanti baru kamu ingat lagi. Kan harus diguyur air dulu baru kamu ingat kan. Gitu. Tapi kita lihat aja ya. Kata apa yang menggunakan kata sarung? Kan ada sarung tangan. Kita lihat aja. Oh. Ini tak sebut gak apa-apa ya. Hewan apa yang bisa melakukan atraksi naik sepeda? Anjing! Anjing! Jangan ngomongin dirimu sendiri ya. Jangan manggil ponamu ya. Siapa tadi? Anjing! Anjing! Survei membuktikan. Ini 35 ini karena kasihan ini. Ini sebetulnya 25. Bukan 325. Meme aja sampai ketawa. Ya. Buah apa yang bentuknya seperti duku? Lang? Serbe. Bukti. Lumayan. Lumayan lah. Apa yang berhubungan dengan ronda? Kalau mau jawab apa sebetulnya? Gak pernah jaga ya kamu ya. Pamit terus ya, ngasih kopi sama yang jaga itu ya. Kita lihat aja. Makanan apa yang identik dengan taburan keju? Kita lihat aja. Luar biasa, udah mengumpulin 47 jadi kurang 153. Waduh. Baik, langsung aja kita panggil. Baik, kita panggil. Hari susah. Jangan ngiming-ngimingi saya ya. Kelemahan saya itu di situ itu loh. Kalau aku udah berhadapan dengan dirimu, apalagi bintang tamu siapa, peserta siapa, Eris, udah langsung rontok hati saya. Ini mas, biar rileks. Jujur aja relax. Tegang banget. Kamu boleh rileks, tapi hati lihat kakimu saya nggak akan rileks nih. Baik, tadi mas Sevi udah ngumpulin nilai yang sangat luar biasa, jadi 47. 40 tuh. Jadi Mbak Eri Susan itu tinggal nambah sedikit aja. 153. Banyak mas, banyak. Untuk Mbak Eri Susan hal segitu sedikit lah. Kan Mbak Eri Susan tahu sendiri ya, IP-nya aja 3,9. Wih. Oke, siap? Aduh. 5 pertonyonyo. Apa sih? Nah, muncrat. 5 pertanyaan. 20 detik. 20 detik dimulai setelah saya bacakan persoalan pertama. Dan kalau ada bunyi, cari jawaban lain. Dan kalau tidak bisa jawab, bilang pas. Dan kalau ada waktu, saya ulang kembali. 20 detik di papan. Swing! 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 Swing.
kata apa yang menggunakan kata sarung? Sarung tangan. Hewan apa yang bisa melakukan atraksi naik sepeda? Beruang. Buah apa yang bentuknya seperti duku? Langsat. Yang lain? Leci. Apa yang berhubungan dengan ronda? Kentongan. Makanan apa yang identik dengan taburan keju? Luar biasa, Mbak Eri Susan tadi. Gimana tadi, Mbak? Nggak puas sih, kurang satu ya kelamaan jawabnya. Nanti akan aku akan menambahkan kepuasan kamu. Apa sih lu fit? Kamu kok senyum-senyum? Apanya? Cocok-cocok, tapi kamu kok kayak marah gitu. Memang dirimu tadi 1, 2, 3, 4 bisa sempat tinggal bawahnya ya, aja. Iya, gak kejawab yang 5. Memang aku punya keyakinan dirimu tuh cerdas, jadi bisa jawab semua. Ini kita lihat. Pertanyaannya kurang cepat, Mas, tadi, Mas. Pertanyaannya kurang? Kurang cepat. Waktunya yang kurang lama. Aduh. Kata apa yang menggunakan kata sarung? Sarung, tak? Nganta. Tangan. Kita lihat survei membuktikan. Luar biasa. Apakah tangan adalah top survei? Kita lihat aja. Survei membuktikan. Ini kalau 4 lagi berarti 50 juta di depan mata. Aduh. Bukan di depan mata langsung dikasih. Tapi kalau ini enggak ada ya berarti angus. Aduh. Tapi masih ada kesempatan 10 juta ru. Hewan apa yang bisa melakukan atraksi naik sepeda? Sepedanya seberapa itu? Di luar negeri ada, Mas. Ada, tapi kan gede lah di sini. Monyet terus nih, Mas ya? Nah, tanya dia. Tanya mereka. Benar gak nyet kamu bisa naik sepeda? Bapak, berarti bapaknya monyet kok. Aduh. Kita, ya. Evan senang, penggemar saya juga Evan ya. Sarif juga, Sevin juga. Ada tetangga, mana rumahmu? Sawo. Sawo, oh saya Cipete. Ya. Kamu sawo, udah dibeli orang banyak tuh sawonya. Habis sawonya. Kita lihat, survei. Membuktikan. Oh. Ini tim penyurveinya dari luar negeri berarti ini. Ya. Apakah anjing, bapaknya manggil bapak berarti bapaknya anjing. Au. Apakah anjing adalah top survei? Kita lihat survei membuktikan. Ah, berarti gagal untuk mendapatkan jackpot 50 juta ru. Tapi ada kesempatan 10 juta ru. Iya. Top surveinya apa? Monyet. 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 Apa? Monyet. Apa? Monyet. 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 Tanya aku dong, Mas. Enggak dong, kamu bidadari dong. Enggak, tanya aku. Monyet. Monyet. Enggak kemana-mana monyet. Badanmu kok bagus banget, rahasianya apa sih? Rahasianya bisa merawat tubuh itu gimana? Sama seperti alamatnya Mas Tukul, makan pete. Oh, sama dong. Memang pete itu bisa mengontrol ginjal. Iya. Yeah. Kalau kita kencing baunya pete, berarti ginjal kita masih bagus. Tuh, gak percaya. Tapi habis makan pete, baunya durian berarti. Berarti kamu kencingnya di pohon durian. Aduh. Buah apa yang bentuknya seperti duku? Leci. Kita lihat. Salah. Survei. Buktikan. Top surveinya adalah lengket. Lengket. Kakaknya. Apa yang berhubungan dengan ronda? Kentongan. Kamu kok inget itu terus sih, Mbak?
Biasanya kalau orang ronda kan gitu harus pegang ngerti. Makanya kamu center, tuh center enggak ya? Back to my boyfriend aja. Kentong. Sekarang yang nanya kentongan tuh bentuknya seperti apa? Bambu, Mas. Bambu yang gitu oh, yang ada gitu. Oh, gitu. Itu kentongan yang bisa dipegang. Iya. Tapi kentongan yang gede itu tong 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 tong. Kentongan di Jawa, Mas. Iya. Aduh. Di ujungnya dipegang. Pegangannya, Mas, pegangannya. 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 Pegang. Set. Baru di mukulnya pelan-pelan sama tunduk. Mukulnya pelan-pelan, tapi penekanannya tong. Kita lihat aja. Aduh, aduh. Apakah bisa sampai 83? Ini aja. Aduh, enggak mungkin. Kita lihat survei membuktikan. Ya. Wow. Top surveinya adalah Malam. Malam. Padahal tadi mau jawab itu, iya. Mas. Iya, Malam. Tapi kalau ronda, jawabannya siang hari, berarti itu security. Ya. Iya. Makanan apa yang identik dengan taburan keju? Martabak. Martabak. Kita lihat aja. Martabak. Enggak keluar. Oh. Top surveinya adalah roti. Oke, silakan sini. Baik, Anda membawa pulang uang sebanyak 5.470.000 rupiah. Yang mau kita nyumbang 100 silakan daftar sini, masuk TV, bawa pulang aja, bawa pulang uang dan susah berkurang. Kayak gitu terus. New Family 100. Ya, enggak bisa membaca masa depan saya. Iya, Mas, menyesal aku akhirnya. Tahu gitu, tahu gitu punya aku sama dirimu dan sama bupati. Anggota OSIS. Jadi anak baru itu minta tanda tangan. Turunin yang di dalam. Minta tanda tangan gitu, tapi